Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran Sony Xperia XZ2 dan XZ2 Compact di Malaysia dengan rekaan ambient flow serupa baharu. Kedua-dua peranti ini membawakan chip Snapdragon 845, sokongan IP68, rakaman video 4K HDR dan sokongan gerak pelahan 960fps pada resolusi 1080p. Untuk harga jualannya, Xperia XZ2 ditawarkan pada harga RM3,299 sementara XZ2 Compact dijual pada harga RM2,899. HTC telah memperkenalkan dua telefon baru menerusi HTC Desire 12 dan Desire 12 Plus dengan menawarkan skrin nisbah 18.9. HTC Desire 12 membawakan skrin 5.5 inci, chip MediaTek MT6739, memori 3GB RAM dan menyertakan kamera utama 13MP. Sementara HTC Desire 12 pula didatangkan dengan skrin 6 inci, chip Snapdragon 450, memori 3GB RAM dan sokongan dual kamera 13MP dan 2MP. Sharp dilihat telah melancarkan Aquos S3 Mini dengan rekaan skrin bertakuk bersama janaan chip Snapdragon 630. ZTE pula telah melancarkan Nuvia V18 dengan skrin bingkai nipis 6 inci selain menawarkan kapasiti bateri sebesar 4000 mAh. Vivo V9 kini telah diperkenalkan secara rasmi dengan membawakan skrin bertakuk, chip Snapdragon 626 dan juga kamera selfie 24MP. Peranti ini bakal dilancarkan di Malaysia pada 24 Mac ini namun harganya masih tidak diketahui. Selain Vivo V9, Vivo juga telah memperkenalkan telefon pintar mampu milik dengan rekaan skrin bertakuk iaitu Vivo Y85 dengan penawaran dual kamera pada bahagian belakang. Oppo R15 dengan saiz paran 6.28 inci bersama kebolehan dual kamera pada bahagian belakang dijangka akan dilancarkan secara rasmi pada 31 Mac ini. Namun, mereka telah melancarkan Oppo A1 terlebih dahulu di China dengan spesifik kelas permulaan tanpa sebarang pengimbas cap jari. Sementara itu, Meizu E3 kini telah diperkenalkan secara rasmi dengan sokongan dual kamera belakang bersama memori sehingga 6GB RAM. Huawei telah memperkenalkan Nova 3E di China dengan memperlihatkan rekaan skrin takuk, rekaan kaca dan sokongan dual kamera untuk kamera utama. Dalam desas-desus terbaru, Huawei P20 Pro dijangka mungkin akan hadir dengan kamera 40MP, zoom hybrid sehingga 5 kali dan sokongan rakaman video gerak pelahan 960fps. Bercakap mengenai Huawei, mereka telah bekerjasama dengan Linaro dalam melancarkan papan pembangunan berspesifikasi tinggi HiKey 970 dengan janaan chip HiSilicon Kirin 970. Xiaomi kini telah memperlihatkan gambar acah untuk peranti Mi Mix 2S dengan mengekalkan rekaan seumpama Mi Mix 2 tanpa rekaan skrin bertakuk. Bercakap mengenai Mi Mix 2, peranti dengan memori 6GB RAM ini telah dikurangkan dari segi harga jualannya yang kini boleh didapati pada harga RM1,999. Bagi yang ingin mendapatkan peranti Nokia 2, telefon kelas permulaan dengan kapasiti bateri 4000 mAh kini telah ditawarkan pada harga jualan RM399. HTC telah membuka pratempah untuk peranti HTC Vive Pro dengan grafik dan audio beresolusi tinggi dengan harga jualan $799. Selain itu, peranti realiti maya kendiri HTC Vive Focus dijangka akan memasuki pasaran global tahun ini dengan kemampuan mengesan kedudukan 6 degree of freedom. Antara perkara yang hangat diperkatakan minggu ini berkenaan skandal data Facebook yang melibatkan syarikat analisa Cambridge Analytica. Skandal ini dikaitkan dengan penggunaan data pengguna tanpa kebenaran untuk pelbagai tujuan berbeza. Oleh itu, pengguna dinasihatkan untuk membaca pelbagai akses data yang diminta oleh sesuatu aplikasi sebelum membenarkan mereka menggunakan data pengguna atau memadam terus akaun Facebook. Google kini dilaporkan mengambil alih Lightro, iaitu syarikat dengan kepakaran teknologi medan pencahayaan dalam mengukuhkan kedudukan mereka dalam arena realiti maya. Google juga telah mengaktifkan fungsi Google Play Instant kepada semua dalam membolehkan pengguna mencuba sesuatu permainan dan aplikasi tanpa perlu memasangnya terlebih dahulu. Selain itu, YouTube dilihat telah menyokong penstrima langsung menerusi desktop dan terus dari aplikasi kamera peranti tanpa perlu lagi bergantung perkakasan tambahan seperti Elgato.
Instagram kini telah membolehkan pengguna menambah pautan ke akaun lain atau meletakkan hashtag pada profil Instagram bagi memudahkan pengguna mengklik pautan tersebut. Instagram juga dijangka tidak akan menyegar semula paparan garis masa secara automatik selain membuat perubahan algoritma untuk memaparkan perkongsian yang lebih terkini pada bahagian atas. Dalam arena e-dagang, Alibaba telah melabur tambahan 2 bilion ke Lazada untuk terus bersaing dengan aktif dalam arena e-dagang di rantau Asia Tenggara. Dengan pengumuman ini, Alibaba telah mengumumkan Lucy Peng akan menjadi CEO Lazada baru. Lelong pula melancarkan semula LMall dengan menempatkan barangan rasmi sekaligus memberi persaingan kepada Lazada dan Shopee. Pihak Airbnb telah bersetuju untuk bekerjasama dengan kerajaan Malaysia dalam mengenakan cukai pelancongan RM10 semalam kepada ahli Airbnb yang menyewa 5 bilik dan ke atas. Pihak Tenshengo pula telah hadir dengan aplikasi untuk Android dan iPhone dengan menyediakan kemudahan dompet digital untuk transaksi nir tunai. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, permainan PUBG Mobile kini telah sedia dimuat turun oleh pengguna global setelah ditawarkan untuk pengguna China sebelum ini. Permainan ini memerlukan pengguna bersaing dengan sekitar 100 pemain lain dan perlu menjadi yang terakhir kekal untuk menjadi pemenang. Jadi itu adalah rangkuman secara ringkas daripada kami di Amans untuk minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Aida Kamalia untuk Amans.